itu kami bertiga hari ini, Pak Raden sebagai tim kami yang mengurusi kesekjenan nanti, lalu Pak Doni yang selama ini juga sudah fokus di kesehatan, dan sekarang dibantu oleh Pak Budi yang lebih fokus kepada perekonomian. Tentu sesuai dengan tadi yang disampaikan Pak Menko, Pak Erlangga, karena itu kami berempat langsung hari ini mengadakan rapat di mana untuk segera menyusun program-program daripada penanganan COVID-19 dan juga pemulihan kepada ekonomi. Dan kita harapkan dalam minggu ini kita bisa sampaikan programnya kepada ketua tim yaitu Pak Menko, dan mungkin insya Allah minggu depan kita segera paparkan kepada Bapak Presiden langsung. Dan tentu kami sangat mengharapkan dukungan media, karena ini kita benar-benar tugasnya sangat berat, tetapi ini sebuah signal yang sangat positif bagaimana tim kesehatan dan tim ekonomi bisa berjalan seiring. Dan kami akan berusaha bekerja keras mati-matian dan tentu bersinergi dengan seluruh kementerian sesuai dengan tupoksi masing-masing menteri. Kami harapkan juga dukungan media untuk terus bisa mensosialisasikan secara baik daripada kegiatan-kegiatan atau program-program yang akan kita lakukan ke depan, baik tentu program daripada kesehatan yang sudah dijalankan dengan baik oleh Pak Doni dan timnya, dan sekarang kita tambahkan program khususnya buat perekonomian yang lebih selaras sesuai dengan kondisi yang kita bisa hadapi secara bersama.